konser di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis lusa 20 Oktober 2022, Rizky Febian akhirnya potong rambut. Entah pertimbangan apa yang membuat Rizky Febian akhirnya memotong rambut. Padahal sudah lebih dari 8 bulan ia rawat baik-baik. Atau semenjak berpacarannya dengan Mahalini Raharja pada 2 Februari 2022 lalu. Meski terlihat santai memamerkan rambut barunya, namun Rizky Febian terlihat belum sepenuhnya bisa menerima dengan apa yang baru saja ia lakukan. Buktinya, dalam ungkapannya usai memotong rambut pada Senin 17 Oktober kemarin dan meluangkan curahan hatinya sore tadi Selasa 18 Oktober 2022. Aiki, sapan akrab Rizky Febian ini berkata, setelah pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya potong rambut juga. Curhat Aiki dengan emosi yang sedih. Ditambah minum kopi, makin fresh kan setelah potong rambut. Gimana menurut kalian guys? Ungkap Aiki. Keputusan Rizky Febian memotong rambut langsung direspon oleh kakak Mahalini, Dion Raharja, dan sang istri tercinta, Dr. Ayu Nindi Priscilia. Ais, tulis Dion Raharja seakan kaget dengan style rambut baru calon adik iparnya ini. Dion Raharja, saatnya kamu potong rambut juga. Ingat ya, minta ke tukang potongnya. Minta potongannya Cepmek, timpal Nindi Priscilia, istri Dion Raharja. Sebelum lanjut, bagaimana pendapat Mahalini soal keputusan kekasih hatinya ini potong rambut? Kita lihat dulu ucapan G. Nindi Priscilia soal kata potong Cepmek. Agar salin tahu, istilah Cepmek ini viral di media sosial TikTok dan Twitter beberapa waktu belakangan ini. Banyak orang yang menggunakan istilah Cepmek sebagai bahan candaan. Arti kata Cepmek berawal dari seorang pengguna TikTok yang terkenal dengan sebutan nama Alif TikTok, yang kerap membuat konten dengan meniru karakter Dilan di film Dilan 1990-an. Bukan hanya dandanan, Alif pun mencoba membranding dirinya di media sosial dengan gaya rambut dan cara berbicara seorang Dilan. Istilah Cepmek tersebut pun muncul ketika Alif dipertanyakan oleh netizen soal potongan rambut miliknya dan menamainya Cepmek. Entah apa kepanjangan dari Cepmek, cuman Alif TikTok yang tahu. Lanjut, sementara itu, Nindi Priscilia tak hanya ikut merespon tanggapan sang suami soal style rambut Rizky Febian. Ia juga ikut mengomentari rambut baru Rizky Febian. Oh, cuma good day yang bisa bikin Iki potong rambut toh. Tulisnya tersenyum. Tanggapan Nindi Priscilia ini pun spontan direspon Mahalini. Mahalini seakan belum bisa menerima jika kekasihnya ini mengambil keputusan memotong rambut. Karena menurut Mahalini, dirinya sangat suka dengan rambut panjang dan lurus, seperti rambut Aiki sebelum dipotong. Nindi Priscilia, di saat orang-orang tim rambut pendek, aing, aing atau abdi dalam bahasa Sunda, atau saya dalam bahasa Indonesia, aing tetap rambut panjang lurus tanpa kerlak-kerlik. Tegas Mahalini. Mahalini Raharja, kalau beli, suruh rambut panjang gimana? Dion Raharja, nggak perlu kerlak-kerlik. Auto kribo plus water bro. Pungkas Nindi Priscilia. Beberapa penggemar Rizky Febian dan Mahalini pun ikut merespon dan berharap dengan keputusan Rizky Febian memotong rambut, hubungannya dengan Mahalini tetap langgeng. Mahalini Raharja, moga makin langgeng ya kalian. Harap cut Kanaya Inara Hermawan. Barunya, Aiki nampak terus memantapkan olah vokal di ruang studio dan persiapan para kru bandnya guna penampilannya di salah satu klub malam terbesar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20 Oktober lusa. Aiki nampak bernyanyi dan sesekali duduk di bagian drummer RV Bus Musik band miliknya. Fanbus Rizky Febian di Malaysia pun ikut memuji style rambut baru sang idola. Ganteng, see you Rizky Febian, tulis OFC Rizvelas Malaysia.
Terus, bagaimana menurut teman-teman CBC dan tak terkecuali para fans AIK pada umumnya dengan style potongan rambut terbaru dari Rizky Febian ini yang setelah 8 bulan lebih ia rawat dan akhirnya ia potong juga. Meski Neng Lini belum sampai hati untuk melihat rambut AIK saat ini. Padahal ia menyukai rambut panjang yang lurus. Ikuti channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis.